Arab Saudi mengumumkan bahwa Lebaran 2023 atau Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023. Melansir dari Saudi Press Agency, Lebaran 2023 di Arab Saudi itu diputuskan jatuh pada hari ini usai para ahli melihat adanya hilal. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Mahkamah Agung Arab Saudi pada Kamis 20 April 2023 malam. Awalnya pihak kerajaan masih gamang apakah hilal akan terlihat pada Kamis malam atau tidak, dan sebelumnya juga diprediksi akan jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Tapi Majid Abu Zahra dari Jeddah Astronomical Society mengatakan secara teknis hilal sebenarnya akan muncul di langit pada Kamis malam. Abu Zahra menyampaikan bahwa hilal akan sangat mudah dilihat dengan mata telanjang jika langitnya cerah pada Jumat malam. Namun otoritas Arab Saudi masih bisa menyatakan hari Jumat sebagai Lebaran 2023 jika para saksi mata bersumpah melihat penampakan hilal pada Kamis malam. Adapun Kementerian Urusan Islam Arab Saudi menyebut 20.700 masjid dan area sholat di negara itu sudah disiapkan untuk sholat Id. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi mengumumkan bahwa hari libur nasional untuk Idul Fitri secara resmi akan dimulai pada Jumat ini,